الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأنا منافع في علمي في دارين عنه Waya juzuk dan boleh li amiril kiradi bagi amil kirad, ya, bagi orang, ya, yang menjalankan modal harta orang lain. Jadi dia jalanin, ya, modal harta orang, jalanin usaha. Dia sebagai amilnya, jalanin. Ya, dia jalanin orang punya modal, orang punya harta. Syira'uhu, boleh dia itu membelinya. Jadi barang-barang yang menurut pandangnya layak untuk dibeli, boleh dia beli. Ya. Oh, di sini barang yang aib. Boleh dia beli barang yang aib. Yang cacat, ya. Cacat, ya, pastinya ada bisa digunakan, bisa digunakan. Dan pastinya menguntungkan menurut pandangnya. Kalau cacat enggak menguntungkan, ya enggak boleh. Li'anna al-qasda sama ar-ribhu, karena bahwa maksud, karena maksudnya di sana itu adalah keuntungan. Jadi menurut amilnya ini melihat, dia melihat ini ada keuntungan, ya, amilnya ini sebagai wakil daripada yang punya harta, dilihat ada keuntungan, boleh dia beli. Ini kalau nggak ada keuntungan, ya, dia beli nggak boleh, ya. Dibeli juga haram, ya, dosa. Wa qadiyatuhu, dan tuntutan hukumnya, ya, gambaran hukumnya, annahu, yaitu bahwasannya, law kanal qastuhuna ar-rib'a, jelas. Bahwasannya jika lo ada maksudnya di sini, ya, adalah keuntungan, boleh. Wa likullin minnal muwakili wal wakili fi suratil jahli raddun bi'aibin. Bagi tiap-tiap daripada muwakil, ya, berarti yang punya, ya, wal wakil dan wakil yang mewakilin, fi suratil jahli, pada gambaran tidak tahu, enggak tahu, raddun bi aibin, boleh mulangin dengan sebab ada aib. Ya, dia enggak tahu kalau beli ada aibnya, ternyata barangnya cacat, boleh ulangin. La liwakilin in radiya bihi muwakkilun. Ya, tidak boleh bagi wakil memulangkan barang yang aib itu jika ridha, in radiya bihi muwakkilun, jika muwakilnya ridha dengan barang yang aib itu. Ya, menurut, mungkin menurut pandang muwakil ini banyak untungnya, bisa diservis lah, ya. Bisa diservis, bisa jadi bagus barangnya. Bisa dijual dengan harga yang fantastis. Gitu. Jadi orang kalau dagang memang begitu, ya, dagang, dagang yang mesti untung. Enggak ada orang yang namanya dagang kagak untung. Diskon besar-besaran, menguntungkan banyak pembeli. Penjual juga untung. Walaupun umpama enggak banyak, yang penting ada untungnya. Enggak ada orang jualan rugi. Bodohnya banget kalau jualan rugi. Jangan rugi, seri aja. Orang dagang kagak mau. Buat apaan dagang kalau seri? Walau dafa'a muwakkilun ilai imalan lishirai wa amarahu bitaslimihi bisamani fasallama min indihi famutabarri'un hatta walau ta'azzara malul muwakkili li nahwi ghaibati miftain iz yumkinuhu al-ishhadu ala annahu adda an huliyaji'a aw ikhbarul hakim bidzalika.
Walau dafa'a, jikalau ya menyerahkan, memberikan, mewakilhu oleh orang yang mewakilkannya. Ya, jadi yang punya nih. Ilaihi, kepada yang kepada wakil yang mewakilin. Malan, akan harta dikasih harta, tapi belum dipegang ya, di mana gitu umpama. Apa nanti di ya, di masih di kotak di sana kan serena. Beli sana kita, duitnya ada di sana. Umpama gitu. Lishirai, untuk membeli. Tapi duitnya belum dipegang. Wa amara bitaslimi, dan si muwakil memerintahkan kepada wakil dengan menyerahkannya fis amani, pada harta. Kasih dah sana duitnya. Beli. Ya. Tapi kan duitnya masih di mana gitu ya. Di masih di kotak umpama, sulit diambil atau gimana. Fasallama, lalu si wakil menyerahkan min indi, dari sisinya, dari punyanya. Jadi dia bayar pakai punyanya sendiri, duitnya sendiri. Habis ya. Itu mewakil nyerahin doang tapi kagak dikasih duitnya. Ya. Walau ta'azzara malul muwakkil, sekalipun uzur oleh harta muwakil, hartanya uzur. Nah, tadi pemutabarriun kelewatan. Pemutabarriun, maka itu namanya sukarela, si wakil. Dia pakai duitnya karena umpama si muwakil cuma nyerahin doang tapi duitnya kagak dikasih, cuma diserahin disuruh doang tapi kagak dinyerahin doang, nggak dikasih duitnya. Keadaan sudah mendesak, bagaimana nih? Nah, wakil ambil inisiatif, ya, diserahin dari sisinya pakai duitnya sendiri. Itu kalau begitu bagaimana? Fa mutabarriun, itu namanya sukarela. Ya. Si wakil namanya telah melakukan sukarela. Hatta sehingga walau ta'azzara ma'lum mewakili, sehingga sekalipun uzur oleh harta mewakili. Ya, sekalipun uzur harta mewakili. Lenak wigoi bati miptain umpama, bagi seumpama enggak ada kuncinya. Jadi si wakil cuma nyerahin doang, no di kotak ano, tapi kuncinya enggak dikasih. Ya mungkin lagi repot kali. Sedang ini orang jual barangnya buru-buru nih, kalau enggak diambil nanti orang yang ambil. Kadang kita membeli sesuatu begitu, kita harus beli. Kalau kita nggak beli, nanti orang yang beli. Kalau sudah orang yang beli, ya, kita nggak bisa beli. Wah. Ya kayak kita beli tanah, mesti kita yang beli. Kalau bukan kita yang beli, orang yang beli, maka kita nanti sulit untuk membelinya lagi. Beli. Jadi gimana kira? Kadang ya beli sesuatu tuh begitu kita. Makanya ini ya wakil berinisiatif untuk membeli pakai duitnya. Nah, itu termasuk mutamarriun sukarela. Ya. Sekalipun uzur harta muwakil umpama ya karena sesuatu, karena ya gaib kuncinya enggak ada, hilang. Kuncinya hilang, maksudnya di kotaknya hilang, enggak ada. Ya, duitnya di kotak, kotaknya pakai kunci, kuncinya hilang. Iz yumkinu ul isyadu, karena memungkinkan akan si wakil oleh mengangkat saksi ala annahu adda anhu, atas bahwasanya si wakil telah membayarkan darinya.
ya, dibayarin. Itu bisa diangkat jadi saksi. Ini jadi saksi ya, bahwa ini duit saya. Jadi mesti pakai saksi memang kalau begitu. Enggak boleh enggak pakai saksi. Ya. Di atas materai, ini duit saya. Ini duit saya. Harus pakai saksi. Dan di atas materai, ini punya saya. Enggak boleh enggak. Biar jelas. Umpama kita beli apa, ini punya saya, ini punya dia, itu dia semata. Zaman sekarang kan begitu. Enggak boleh sembarangan. Au ikhbarul hakim bidzalika. Tahu memberitakan hakim dengan demikian. Diberitain kepada hakim. Diangkat saksi, ya. Jadi memungkinkan dia untuk mengangkat seorang saksi atau memberitakan seorang hakim. Ya, jadi mesti jelas. Ya apa aja kan mesti jelas di zaman sekarang apalagi ya. Sama dengan kita umpama dihibahkan oleh ya, seseorang. Dihibahkan oleh seseorang, maka harus angkat saksi bahwa ini dihibahkan. Ada orang tua, ya, umpama gitu dihibahkan, itu saksi, saksinya apa hibahnya? Atau ada orang tua, istri, orang suaminya meninggal, ini istri yang kesekian, ngakunya dihibahkan oleh suaminya, ya, padahal anak-anaknya banyak, ya, padahal anak-anaknya banyak. Nah, istri yang kesekian takut kehabisan duit kali, ya. Dia ngaku, ya, bahwasannya dia telah dihibahkan dulu sama suaminya. Ya. Nah, itu harus pakai saksi. Ya. Saksinya apa? Buktinya apa? Buktinya. Kalau nggak ada bukti, nggak bisa. Karena boleh jadi dia cuma ngaku, ngaku. Gitu. Fa'in lam yadfa' lahu syai'an aw lam ya'murhu bitaslimi fihi raja'a lil qarinati allati liqarinati dalati ala iznihi lahu bitaslimi anhu. Fa'in lam yadfa', maka jika ia tidak menyerahkan ya si muwakil kepada wakil akan sesuatu aw lam ya'murhu, atau si muwakil enggak memerintahkan wakil mitasnifi dengan menyerahkan padanya, dengan membayarin, ya. Enggak bilangin, gitu. Ya. Roja'a. Maka boleh si wakil yang udah dia bayarin tuh, beli, dia udah bayarin, boleh dia meroja'a, boleh dia menarik kembali, ya. Minta menarik kembali, boleh dia minta ganti, dia, boleh dia minta ganti si wakil, lil korina tidalati karena ada korina yang menunjuki ala izni, atas izinnya, izin si muwakil lahu, baginya, bagi wakil fitaslimi anhu, pada menyerahkan ya, pada membayarin ya, darinya. Ini ada ya, nanti ada saksinya. Jadi mestinya Pak, mesti jelas. Allahu a'lam bis-shawab.